Buat kalian yang baru main PES Mobile ataupun kalian juga masih belum tahu cara mendapatkan GP secara gratis dan banyak banget, kalian bisa tonton video ini gak selesai dan jangan di skip agar kalian paham dan bisa mempraktikkan tutorial ini di handphone kalian masing-masing. Terima kasih. Oke, let's go, langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke tutorialnya. Check it out. Pertama-tama kita masuk aja di bagian mode acara. Nah, kemudian kita di sini bisa menyelesaikan misi ini ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah menyelesaikan misi ini. Jadi, ini sebenarnya 50.000 GP ya, teman-teman, di sini. Nah, jadi buat yang belum menyelesaikan silakan selesaikan aja. Nah, ini yang belum saya selesaikan ya, coba kita lihat. Nah, ini belum saya selesaikan contoh. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini kita cetak 1 gol dan kita bisa lihat, nah ini hadiahnya 50.000 GP ya, teman-teman. Nah, jadi bisa kalian selesaikan pertandingan ini dan kalian akan mendapatkan 50.000 GP-nya. Nah, ini bisa kalian selesaikan semuanya misi ini. Kita kembali lagi untuk cara selanjutnya untuk mendapatkan GP gratis, yaitu kita bisa masuk ke bagian eFootball. Kemudian kita pilih di bagian acara di bagian tengah ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian open challenge. Nah, ini sama aja ya, kita klik aja cetak 1 gol ini. Nah, kita lihat ini juga mendapatkan 50.000 GP ya, teman-teman. Jadi kalian bisa selesaikan misi ini, kalian akan mendapatkan 50 GP juga. Ini cara yang kedua ya. Untuk cara yang ketiga ya, kita kembali, kita pilih di bagian match day, masih di bagian ini tapi kita pilih di bagian match day ya, sebelah kiri ini. Nah, kemudian kita pilih aja di bagian Konami ini. Nah, kita klik di bagian perincian ajang. Nah, bisa kita lihat ya, kita tunggu. Nah, kita scroll aja ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini kalian bisa mendapatkan hadiah. Nah, seperti ini 5000 GP kalau kalian bisa mendapatkan 500 poin. Kalau misalkan kalian 1000 poin dan 1500 poin ataupun 2500 poin dan paling tinggi 3500 poin, kalian mendapatkan 10.000 GP. Jadi kalian bisa menyelesaikan di bagian ini ya. Jika kalian sudah menyelesaikannya, kita klik kembali aja. Dan kemudian kita pilih di bagian kanan ini, kita klik di bagian lanjutkan ini, kita pilih lanjutkan lagi. Nah, kita coba lihat di bagian perincian ajangnya. Kalau yang ini hampir sama ya, teman-teman, dengan yang tadi-tadi ya. Nah, bisa dilihat ya, sama aja hadiahnya. Namun kalian juga bisa mendapatkan hadiah di sini ya. Nah, jika sudah, kita klik aja kembali ya, teman-teman. Kita langsung aja ke cara selanjutnya untuk mendapatkan GP secara gratis dan banyak. Di sini kita pilih di bagian Wisma Club ya, di bagian atas ini teman-teman, di bagian tengah ini. Nah, kemudian kita klik di bagian pencapaian kiri paling bawah. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa lihat ya, ini detailnya. Kalian harus menyelesaikan misi ini ya, teman-teman, untuk mendapatkan GP gratis. Nah, di sini juga ada koin juga bisa kalian selesaikan ya. Kalau sudah, kita klik aja kembali dan kemudian bisa dilihat, jangan lupa kita klaim semua hadiah itu yang ada di bagian kotak hadiah di paling atas ini, ada angka 11 itu ya, teman-teman. Nah, itu bisa kita buka aja di situ. Nah, bisa dilihat ya, ini udah ada kita mendapatkan berapa, 50.000 GP, ini ratusan GP sudah kita dapatkan ya. Jadi kita terima aja semua. Nah, ini sudah kita terima semuanya, teman-teman. Jadi sudah masuk GP kita di akun kita ya, teman-teman. Saya IRPAS Mobile, saya pemain undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.